I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya sahih dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen atau cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan isu-isu yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Utusan Malaysia. Berita terkini, Syamsul enggan lepaskan Puteri Sarah dedah dipukul. Kuala Lumpur, pelakon Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin hari ini mendedahkan dirinya telah dipukul suaminya Syamsul Yusuf 3 tahun lalu. Insiden tersebut menyebabkan wanita terbabit keluar dari rumah pada tahun 2020. Perkara tersebut ditimbulkan pada sebutan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah di sini. Terdahulu, Peguam Syariah Rusdan Sujak yang mewakili Syamsul memaklumkan mahkamah bahwa anak buamnya enggan melepaskan Puteri Sarah Liana kerana percaya masih ada sinar untuk berdamai. Sehubungan itu, Hakim Mahkamah Syariah Akmaluddin Ilyas memerintahkan pihak-pihak melalui jawatan kuasa pendamai JKP untuk mencari jalan penyelesaian. Pada 16 Januari lalu, Sarah Liana memfailkan perceraian permohonan cerai terhadap Syamsul di Mahkamah Syariah di sini atas alasan dia tidak lagi dapat hidup sebagai suami istri dengan Syamsul kerana sudah tidak ada persefahaman antara mereka selain telah berlaku syikak perbalahan berpanjangan. Selain itu, ibu kepada Syaikhul Islam 6 dan Sumaya 4 juga menyatakan tekanan dan gangguan daripada pihak ketiga dan hubungan sulit Syamsul turut mendorongnya untuk memfailkan perceraian tersebut. Permohonan tersebut difailkan mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Pada 6 Januari lalu, Syamsul 38 membuat pengakuan melalui video di Instagram bahwa dia sudah bernikah dengan Ira Khazar di Thailand berwalikan bapa mentuanya, pelakon veteran Khazar Saisi. Sekian info hari ini. Terima kasih.